Indramayu. Realisasi dana desa tahap pertama di tahun 2024, yang diperuntukkan membangun jalan betonisasi di Dusun Bunut Lor Desa Wangu, Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin Suparjo sebagai PJ Kepala Desa atau KUU, mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina SH, MH, CRA. Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 di lokasi pengerjaan betonisasi jalan ditemui kreator TV mengatakan, pembangunan jalan betonisasi di Dusun Bunut Lor sepanjang 155 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,15 cm dengan anggaran Rp104.032.000, yang dikerjakan oleh TPKD bersumber dari dana desa tahap pertama tahun 2024, tuturnya. Juga dikatakan masyarakat Bunut Lor ditemui kreator TV mengatakan. Suparjo dalamnya teng Bunut Lor dibangun dicor, ngatur banget, yakin seneng banget yes. Yes. Dicor, Bunut Lor, Bunut Lor, oke. Matur nuwun, kalian matur nuwun seneng pisan. Lanjut Suparjo PJ Kepala Desa Wanguk menjelaskan. Harapan kami dengan dibangunnya jalan betonisasi tersebut bisa memberikan akses kemudahan aktivitas warga sehari-hari, serta mampu mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat. Dan kami juga mengajak kepada warga Dusun Bunut Lor agar bersama-sama menjaga serta memelihara hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Wanguk. Dan kami pemerintahan Desa Wanguk sekaligus mewakili warga Desa Wanguk mengucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina SH. MH, CRA yang sudah mencairkan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang selama ini menjadi harapan atau aspirasi masyarakat Desa Wanguk. Ucapnya. Kreator TV menjelaskan.